Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Falisha PB Channel. Pada video kali ini saya akan kongsikan manfaat dari aloe vera atau lidah buaya. Untuk informasi lebih lengkap sila simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Selamat menonton. Lidah buaya ataupun yang lebih dikenal dengan aloe vera, banyak sekali manfaatnya. Sekarang lidah buaya ini banyak digunakan sebagai bahan industri, baik itu industri makanan, obat-obatan, ataupun industri kosmetik. Aloe vera ini digunakan untuk industri kecantikan ataupun kosmetik, sebab aloe vera ini sangat banyak manfaatnya. Aloe vera ini bisa menyuburkan rambut, menghaluskan kulit, serta melembutkan kulit. Oleh sebab itu, selain digosok kepada bagian kepala, aloe vera juga bisa digunakan sebagai masker dan juga sebagai pelembab bibir. Selain itu, aloe vera ini sangat bagus untuk luka, baik itu luka yang terkena senjata tajam ataupun luka yang terkena api. Jika kita terkena senjata tajam, daging aloe vera atau getah ataupun airnya kita oleskan pada luka tersebut. Ataupun jika kita terkena luka bakar, air aloe vera ini kita oleskan pada luka tersebut. Rasanya yang sejuk mengurangkan rasa sakit pada luka tersebut, serta luka tersebut tak akan menggelembung dan akan cepat sembuh. Dan ada juga orang yang bisa mengolahnya jadi makanan. Selain itu, aloe vera bagus juga untuk kesuburan tanaman. Dia juga bisa menjadi baja bagi tanaman lainnya. Sebab banyaknya manfaat aloe vera tersebut, alangkah bagusnya jika aloe vera tersebut kita tanam untuk kepentingan kita. Demikianlah perkongsian tentang manfaat aloe vera atau lidah buaya. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.